Berikut ini cara untuk menghapus file sampah ataupun cache di HP Xiaomi. Jadi untuk kalian pengguna Xiaomi langsung saja berikut ini. Jadi kalau Xiaomi itu ada berbagai cara untuk menghapus cache. Pertama seperti ini di bagian file manager. Biasanya itu ada yang namanya ini icon sapu yang di sudut kanan bawah. Kemudian kalian lihat ada berkas cache, berkas tak berguna, paket, sisa, itu bisa kalian pilih bersihkan. Nah, ini ada pengaturannya di sini. Biasanya dia ada pembersih otomatis. Pengingat untuk bersihkan. Jadwalnya bisa setiap hari. Kemudian cara lain itu bisa dari keamanan ini. Cari saja menu keamanan. Nah, kalau Xiaomi sekarang banyak sekali iklan. Ini ada pembersih. Nah, ini tadi sudah selesai. Jadi kalian bisa ikuti cara pertama tadi. Kemudian kalau cara yang kedua tadi tidak efektif, kalian bisa cari suatu aplikasi yang sering kalian gunakan, misalnya YouTube. Tekan lama, pilih info APL ini. Kemudian pilih bagian penyimpanan, pilih bagian hapus data di bawah, pilih hapus cache. Ini kan cache-nya masih 499 MB, pilih hapus cache. Oke, nah jadi 0. Jadi setiap aplikasi yang kalian gunakan, entah itu TikTok, Instagram, yang banyak menghasilkan cache, silakan gunakan cara ini. Setiap aplikasi kalian periksa, pilih hapus data di bawah, pilih hapus cache. Kita lihat cache-nya berapa. Nah, yang ini. Ini oke, jadi 0. Jadi ulangi pada aplikasi lain dengan cara tekan lama. Itu saja, semoga bermanfaat.